Baru baru ini baru hidup kayaknya isinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi bersama Bang dan selaku Shortcaster untuk event malam hari ini, di mana kita bakal menyaksikan di screen internal Guild Free Fire by Riot ya di sini. Dan sebelumnya kita bakal menyaksikan di 3 round yang akan berlangsung, tentunya untuk map rotation-nya itu sendiri menggunakan map bermuda Purgatory dan Kalahari untuk map ketiga. Dan di sisi lain, jangan lupa untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel live streaming Izan Official, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, and subscribe terlebih dahulu. Selamat menyaksikan di mana kita bakal menyuguhkan di round yang pertama, yaitu adanya di map bermuda dengan adanya 14 tim yang bertanding dan 56 player yang kita saksikan. Sudah ada 2 tim bersinggungan di round yang pertama. Di sana sudah ada satu trending tembakan yang dikomit dengan adanya satu knockdown yang berhasil didapatkan, di mana new kill leader juga sudah berhasil dikantongi oleh adanya satu tim, yaitu adanya dari tim lain di sana. Kalau kita saksikan dengan adanya satu POV yang menotis di sini dari segi setup posisi yang dilakukan oleh kedua tim dari area pertempuran dari Bima Sakti Strip itu sendiri, akankah membuahkan hasil ataupun menguntungkan untuk tim 3? Karena melihat dengan adanya keempat player yang masih bertahan, sudah ada beberapa trending tembakan, namun mereka mencoba untuk lebih memaksimalkan adanya satu notification di round pertama. Namun sebelumnya juga Bang Dan di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada sedikit kendala, entah itu dari koneksi ataupun bukannya. Tentunya intinya semoga malam hari ini adanya stream internal itu sendiri akan memberikan satu nuansa dari adanya permainan yang begitu seru ya tentunya. Dan dimana kalau kita saksikan kembali lagi adanya satu knockdown yang berhasil didapatkan dua manpower terakhir tersisa di sana, namun sudah ada satu tekanan ancaman yang dilakukan oleh adanya satu tim. Akankah bisa untuk wipe out hadirnya dari tim 3 itu sendiri dengan satu player tersisa? Riot Incon harus menjadi tim pertama yang harus terwipeout di round yang pertama. Dan kita melihat di sisi lain, Surya Jun terwipeout di round pertama di stack 13, menjadi tim kedua yang harus terwipeout di map bermuda. Sedangkan di sisi lain juga dengan adanya dari tim Riot dengan keempat manpower yang sedang melakukan pergerakan dan mencoba untuk menahan berada di satu sisi dengan empat poinnya libidasi yang berhasil mereka maksimalkan, mereka mencoba untuk melakukan satu movement yang akan dilakukan dari sisi belakang. Dan sudah ada satu hit list yang dibeli oleh adanya satu player di sini. Akankah bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka? Jangan lupa untuk ramaikan chat kolom komentarnya buat para survivor yang juga sudah bergabung di sini. Ada seorang Aprilio Trengkeli, Bang, request lagu Ivor Salikara ya. Berbicara dari request lagu untuk background ya di sana, itu tidak bisa terbilang kayak sebebas mungkin, karena kita juga memberikan suatu lagu itu yang no copyright ya. Jadi mohon dimaklumi juga jika lagunya kemungkinan itu-itu aja, atau mungkin kalian sudah sering mendengar, jadi kayak udah capek nih ngedengar lagu ini. Ya, yang terpenting dari kita selaku streamer ya, itu juga membatasi ya, bukan TikTok. Kalau TikTok kemungkinan ya masih bisa untuk diambil lagu-lagunya, tetapi kalau YouTube itu pelanggaran dari aksen monetisasi itu memang begitu sekarang begitu ketat ya untuk perihal dari adanya itu sendiri. Dan back to the game, kita berbicara kembali dengan adanya in game yang kita saksikan dari adanya beberapa tim yang masih bertahan, karena kalau menjadi satu notification di sini hanya menyisakan 11 tim dengan 44 player yang masih bertahan dan satu manpower. Seorang Keiko masih mencoba untuk menggulung medical kit, yang terlebih dahulu mereka memanfaatkan adanya satu titik di area plantation. Akan bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka
karena kalau kita saksikan, mereka mencoba untuk lebih bermain dengan tempo yang begitu maksimal. Namun sudah ada dua manpower mencoba untuk melakukan satu inisiasi upaya rush di sana, dan Kepigo sudah tidak bisa kemana-mana lagi, membuat dirinya pun harus dijatuhkan dari tim Cekil. Dan kita tahu hanya menyisakan ketiga manpower terakhir masih bertahan berada di satu sisi graveyard, menjadi satu tempat untuk mereka mencoba untuk mengumpulkan beberapa resource-nya kembali. Kehilangan salah satu manpower-nya akan bakal menjadi suatu kerugian untuk tim mereka di sana. Karena kalau kita saksikan one on one situation yang akan terjadi, satu knockdown berhasil didapatkan di sana, menyisakan adanya tiga manpower terakhir yang masih bertahan di sana. Kita saksikan 6 point eliminasi sangat tidak diuntungkan. Satu manpower keluar dari satu sisi yang akhirnya pun dirinya harus dijatuhkan di sana. Masih ada satu inisiasi upaya reviving yang dilakukan di area di dekat tulistiwa, karena beberapa trending tembakan berasal dari area di jatah dari satu jembatan yang menghubungkan antara Katulistiwa dengan Bima Sakti Strip, dan sudah ada satu hukuman dengan pergerakan yang begitu signifikan di sana, di mana rotasi juga akan dilakukan oleh tim mereka, karena juga dari adanya pertempuran yang terjadi di sisi lain ada satu knockdown yang berhasil didapatkan di sana, menyisakan satu-satunya manpower terakhir yang masih bertahan. Mendapatkan poin-poin eliminasinya, di confirm kill begitu saja, 7 poin eliminasi total berhasil mereka maksimalkan. Namun mereka mencoba untuk lebih memaksimalkan adanya momentum dari area pertempuran terjadi. Mereka tidak mencoba untuk mengejar, padahal kita tahu hanya menyisakan satu manpower terakhir di sana. Namun mereka memilih untuk lebih memaksimalkan adanya Trimpo Rio Toke yang akhirnya pun harus survival. Dia stage yang ketemu, menyisakan 10 tim yang masih bertahan. Dan di sisi lain juga sudah ada satu inisiasi pressure yang dilakukan oleh salah satu manpower, di mana satu knockdown berhasil didapatkan kembali. Ya, Elin, dan kita lihat di confirm kill dengan begitu mudah di sana. Kita melihat kembali lagi dari arah pertempuran yang juga sudah disuguhkan. Dan tentunya semangat untuk para survivor yang bertanding untuk event malam hari ini. Walaupun kemungkinannya berbicara, ada beberapa tim yang harus bisa terbilang kayak mereka harus tryhard ya, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan di round kedua Purgatory dan round yang ketiga, yaitu Kalahari ya di sini. Gas ya maju Burago ya, menyala Abang Putri. Terima kasih banyak, ada Melita Wongkat, Yo Samuel di sini, dan juga ada seorang Gartu ya, begitu pun juga dari Rion. Ya, semangat guys, hashtag Rion win ya, jadi mau main ulang Dre, WKWKWK mantap bang, semangat casternya. Terima kasih banyak atas supportnya untuk seorang Rainbow Wewe ya di sini, semangat Rion Win ya, jawaban suka mau main ulang ya, gasin aja. Untuk teman-teman yang juga sudah bergabung, jangan lupa untuk ramekan cek kolom komentarnya, semua komentar bakal bang dan bacakan di sini. Dan tentunya semangat untuk para survivor yang bertanding, intinya jangan pernah berkecil hati, tetap optimis walaupun mungkin di match yang pertama harus try hard ya kan, di match yang pertama harus gagal, jangan berkecil hati. Masih ada 2 round lagi adanya Purgatory dan Kalahari setelah berbudaya di sini. Dan kita kembali menyaksikan dari adanya POV di area Katulistiwa, di mana sudah ada 2 tim yang juga sudah bersinggungan di sana. Mereka memanfaatkan adanya satu titik, walaupun mereka sudah sangat tidak diuntungkan dengan adanya zona selanjutnya di sana, di mana zona yang juga sudah menyusut dan memaksa untuk kedua tim melakukan pertempuran di sini. Di sisi lain hadirnya dari tim Cekil dengan 2 poin eliminasi total yang berhasil mereka maksimalkan di sana. 2 poin eliminasi didapatkan 4 player yang mati bertahan, dan sudah ada satu inisiasi movement kembali yang dilakukan oleh keempat player yang mati bertahan di sana. Bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka, karena berbicara sesaat lagi zona bakal begitu sakit, karena berbicara ini ada di zona 2 masih, dan kita memasuki di menit ke-8 yang notabene-nya untuk menit-menit sekian ya, menit-menit 8, menit-menit 9, memang sudah banyak tim-tim yang untuk melakukan rotasi ke area di mana mereka akan mengamankan checkpoint dari masing-masing tim di sana. Dan di sisi lain dari adanya pertempuran itu bakal lebih riskan lagi semisal mereka hadirnya dengan adanya tim-tim lain yang harus menjadi third party di sana, ataupun dari adanya lawan ataupun tim dari pihak ketiga itu sendiri. Di sisi lain juga dengan adanya beberapa tim yang masih bertahan, 3 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh keempat player yang masih terpaksa di sana. Pertempuran kembali ditubuhkan, di mana Rion Anit memberikan beberapa trending tembakan yang dihujani karya di depan Nyonya Muda terwaifat di aspek yang ke-8, menyisakan 7 tim dengan 26 player yang masih bertahan. Dan di sisi lain juga dengan adanya teman-teman
laut yang berhasil didapatkan. Pertempuran terjadi satu kena untuk berhasil didapatkan di tanah, namun di situs masih di alam. Juga ada dia Glowal yang memberikan satu blok agar tembakan tidak masuk ke diri-nya dan membuat salah satu manpower dari layar lawan justru mendapatkan satu tim wipeout di sana untuk tim 2. Namun jangan bersenang hati dulu, karena kita lihat dari tim 7 akan hadir memberikan beberapa trending tembakan di sana yang memberikan suatu keuntungan untuk tim mereka hadir menjadi third party. Yang tadi dia tempat sedikit kita bahas di sana, akhirnya pun justru harus terjadi di round yang pertama. Dari tim 7 mencoba untuk memberikan satu distraksi tembakan, berhasil mendapatkan dua manpower sekaligus yang berhasil dijatuhkan di sana, namun sangat disayangkan sekali beberapa manpower juga harus dijatuhkan dari tim 7 karena melihat dari segi zona-zona pun juga sudah mulai begitu sakit di sana. Masih mencoba untuk memperbaikkan satu inisiasi counterplay yang dilakukan akhirnya pun dari tim ABCD setelah mewipeout adanya satu tim mereka pun terwipeout, menyusulnya segi angka 6 menyisakan 5 tim yang masih bertahan dengan 16 player yang mati lain. Namun berbicara dari circle zone harus mengarah ke area sisi river side yang sudah banyak tim-tim menunggu. Mereka mencoba untuk lebih bermain divines di sisi lain, pertempuran pun juga harus terjadi untuk serang Emon memberikan training terbakan dengan aim yang begitu menyakitkan. Satu tim survivor dan senjata jarak jauh, senjata airnya yaitu Groza yang memang kita tahu di Mac Groza saat ini memang lagi waduh OP-OP-nya, dan ini menjadi salah satu senjata favorit ya dari para survivor juga, selain senjata semi sniper seperti SKS, AC ataupun mungkin VSS di sana. Tetapi di sisi lain kalau berbicara dari segi presisi tembakan dari satu manpower di sana memang menguntungkan, membuahkan hasil dan berhasil mendapatkan satu tim wipeout. Namun pertempuran masih belum usai karena hanya menyisakan 4 tim dengan 12 player yang masih bertahan. Sudah ada beberapa perindikan bahkan yang menjadi karya di lawan ground di sana, dan di mana dari tim Arion PN Terga yang harus terwipeout di aspek yang keempat, menyisakan 3 tim yang masih bertahan. 9 poin eliminasi didapatkan untuk Sangin Bibi. Sementara di sini ada seorang sesuai Mons dengan 5 poin eliminasi yang juga sudah berhasil mereka dapatkan. Mereka mencoba untuk melakukan satu inisiasi movement yang dilakukan oleh keempat manpower terakhir yang masih bertahan. Sudah ada beberapa pop-up clone juga sudah harus terbuka posisi begitu open. Velagan bakal menjadi suatu kerugian untuk tim mereka, atau mereka mencoba untuk lebih bertahan karena bicara dari sini zona. Zona sudah sangat diuntungkan untuk tim mereka, dan di sisi lain mereka harus lebih aware lagi dengan adanya dari tim lain yang akankah ini menjadi satu PR untuk tim mereka, karena berbicara dari tim lain justru masuk dari satu momen area baik di sana. Satu kenau-kau dengan tokonnya berhasil menjatuhkan satu main power, dan ayahnya pun harus ada satu tembakan balasan yang kita tahu di sisi lain adanya dari tim 12 di sana. Dengan adanya memanfaatkan adanya transposisi, ayahnya pun masuk dia berlau berhasil terwipeout di aspek yang ketiga. Tiga player terakhir tersisa, sebuah poin eliminasi didapatkan tambah satu main kill berhasil membuahkan hasil. Satu kenau-kau berhasil didapatkan kembali, one on one si poin terjadi, dan kita lihat sudah ada satu inisiasi Umayyarat gagal bundar buat di aspek yang kedua di sana. Dan tim Wipeout berhasil didapatkan counter selain Simon menjadi tangan TV dengan 7 poin eliminasi dan counter selain Buya didapatkan oleh tim Forbot di sini. Ini dia untuk match yang pertama di map Barbuda ya, tentunya untuk para survivor yang sedang menyaksikan. Jangan lupa untuk ramaikan chat kolom komentarnya, kasih support buat para survivor yang bertanding, untuk teman-teman kalian yang sedang bermain di event malam hari ini ya. Semangat juga Bang Kaisar ya, ada sarang playset di sini Stalikal ABC Dogs ya di sini, mantap. Hashtag Riot Win, hashtag New Generation Melita Wongkar di sana, siap Dogs ya untuk playset di sini. Samuel Raybot ya, waduh. Semangat terus untuk para survivor, semangat, semangat kita cuma bisa menonton ya, waduh, gak apa-apa. Walaupun nonton, setidaknya berbicara dari adanya event screen malam hari ini, kalian memberikan satu support, kalian memberikan suatu semangat untuk para survivor yang bertanding. Semoga dinotis dan menjadi tim kebanggaan atau teman-teman kalian yang bertanding untuk malam hari ini untuk mendapatkan buyahnya di situ. Dan di sisi lain itu baru saja kita saksikan di match yang pertama. Sesaat lagi kita bakal terhubung kembali untuk match yang kedua Purgatory. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Isan Official. Sesaat lagi Bang Dance akan kembali lagi.
Okay, Survivor. Terus kita terhubung kembali untuk round yang kedua di Purgatory. Selamat menyaksikan kembali untuk para survivor yang bertanding, di mana kalau kita saksikan arah pesawatnya juga sudah harus kita sudutkan dari area kerusuhan agak berakhir. Area MC di sana, sedangkan Blue Zone berada di area itu yang kita tahu dengan adanya beberapa tinggi yang kita notice juga penumpukan sepertinya terjadi di area di sana. Kita lihat dengan kita pemandangan di tim bersinggung di sana, mereka juga sudah saling menoti dari tim tersebut namun marah karena belum terjadi. Di selanjutnya kita bisa berkataan dengan ada yang mau terhati yang dilakukan oleh kuah di sana, dan di sistem lain juga mereka masih mencoba untuk memanfaatkan beberapa resortnya, memanfaatkan beberapa momentum dari pertempuran yang tadi berada di satu sisi. Mereka mencoba untuk menarik mundur terlebih dahulu, melakukan inisiasi upaya grup dan coba untuk lebih santai lagi. Mereka mencoba untuk melakukan looting santai, rotasi dilakukan ke area di belakang dari area Marble War. Akankah bakal suatu keuntungan untuk mereka setelah kita menotis ada tiga tim yang memang tersinggung? Sepertinya juga kalau kita menotis dari area dua tim di sini, memang ada yang melakukan landing ke area keluar. Ada di sisi lain yang memang mereka itu mau melakukan landing ke area keluar, namun dari secara sepertinya itu jauh dan tidak sampai ke arah sana. Secara otomatis dari tim tersebut tertinggal sejenak satu titik yang berada di area keluar, dan di area top sudah disini oleh adanya dari tim bomb. Beberapa risol sudah berhasil mereka kantongi kedua tim seperti itu. Dan Harus di wipeout di aspek yang ke-13 ya, di sana menjadi tim pertama yang harus di wipeout, dan 4 point kill juga sudah berhasil mereka dapatkan. Mereka masih mencoba untuk memanfaatkan positioning dari tim mereka di area Pulau Modus yang sudah di secure dari adanya pertempuran terjadi sebelumnya di sana, memanfaatkan adanya momentum pertempuran yang dilakukan. Walaupun kita tahu Pulau Modus juga berada di luar circle zona, di mana di sisi lain berada di area sisi pinggiran dari adanya zona selanjutnya di sana dari area satu pulau ini, dan kita melihat mereka kembali mencoba untuk melengkapi di sisi lain juga dari segi resource yang memang harus diperhitungkan. Penterga yang kita tahu juga sudah harus mau tidak mau lebih well lagi dengan di hujan dengan beberapa trending tembakan di sana dengan agak drago milik seorang Zera, namun sayang sekali salah satu main power juga sudah harus terpikau menyisakan 3 main power terakhir masih bertahan. Lebih respect lagi untuk seorang Zera melakukan moving, melakukan back off dari area pertempuran, menotisan kembali hadirnya pertempuran dia juga sudah harus disuguhkan di sana, dan akan bakal menjadi suatu keuntungan untuk mereka atau justru akan menjadi suatu kerugian setelah kehilangan kedua main powernya di sana. Bertahan berada di satu sisi memanfaatkan adanya momentum dari area team fight ataupun pertempuran yang mereka suguhkan di sana ya. Semangat tentunya untuk para survivor yang bertanding ya tentunya. Jadi ini kan kita melihat juga kembali lagi dengan adanya momentum dari beberapa pertempuran yang mereka lakukan ya. Di sini maju Surya Jun, rek lagu riot bang ya. Waduh ada nih harusnya ya. Ngeri ya kan, semangat tuh ya kita. Mekanik tua ya Yosamuel di sana. Waduh, mekanik boleh tua tapi skill boleh dicoba ya. Waduh, dan kita kembali lagi juga dengan adanya ketiga main power terakhir yang masih bertahan. Rion Berga akhirnya pun harus terwipe di sana. 10 tim tersisa dan kita tahu dengan 34 player yang masih survive, masih belum ada pertempuran yang begitu chaos terjadi. Hanya tadi di satu sisi yang akhirnya pun kalau kita
saksikan akhirnya dari beberapa tim yang tersisa, mereka kembali mencoba untuk melakukan satu inisiatif rotasi yang dilakukan dengan 4 poin eliminasi yang kita saksikan untuk tim Royal di sini, yang dimana line ABC oleh serang ABC Royce di sana, ketiga main power terakhir masih bertahan, mereka masih mencoba untuk melakukan satu inisiasi movement dan kembali bisa untuk melakukan upaya reviving untuk serang ABC Dogs di sana. Dan di sisi lain mereka justru harus lebih aware lagi akan kedatangan satu tim baru yang bertinggungan berdekatan dengan tim mereka. Sudah ada beberapa training tembakan yang dihujani, satu knockdown terhasil didapatkan menyisakan tiga main power terakhir masih bertahan, langsung saja di setup satu knockdown kembali berhasil didapatkan, namun sangat disayangkan sekali dua main power sekaligus dari tim Riot berhasil dar pick off, dan pertempuran masih ditunggukan dengan adanya 4 player yang masih survive. Di sisi lain akankah bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka, beberapa lemparan fight green yang dibuka dan 2 poin yang lebih dari pembuka didapatkan oleh adanya dari satu tim yang sedang melakukan movement ke area sisi dari adanya lumber mill di sana. Di sisi lain juga pertempuran harus dilakukan dengan adanya satu tim, dan kita lihat sepertinya akan ditinggalkan begitu saja, mendapatkan satu keputusan yang begitu bijak meninggalkan area pertempuran ataupun tim fight itu menjadi satu pilihan untuk tim lawan di sana. Akhirnya dari satu tim, dan lagi-lagi ada tim baru yaitu akhirnya dari tim menang yang berada di area sisi crouching ataupun patahan yang coba untuk dimaksimalkan, namun sangat disayangkan sekali tentunya dengan begitu cepat 4 main power sekali berhasil dijatuhkan. Akankah bisa untuk bertahan tidak? Surya Chun harus star wipeout DSTG yang ke-10, 9 tim tersisa, 4 poin kill didapatkan oleh keempat player dari tim RW di sini dengan 4 poin kill total yang ia maksimalkan. Mereka mencoba untuk memberikan satu inisiasi cutting rotation yang dilakukan, satu tim kembali harus melakukan tim wipe dan confirm kill begitu saja, guys. 2 kill, satu poin eliminasi didapatkan, 4 player masih bertahan, 5 poin eliminasi total yang berhasil didapatkan oleh keempat player yang masih survive di sana. Namun di sisi lain juga dengan adanya satu knockdown yang berhasil didapatkan, coba untuk melakukan satu inisiasi ending dan akhirnya pun double kill didapatkan. New kill leader berhasil dimaksimalkan kembali oleh serang Siura, akankah bakal menjadi suatu keuntungan untuk dia lainnya, karena melihat juga dengan adanya beberapa pertempuran juga sudah bersungguhkan di beberapa sisi yang kita tahu area sisi high ground dari pulau Motus itu sendiri sepertinya juga sudah melakukan tim fight di sana untuk tim Bill dengan 4 poin kill. Mereka bertahan berada di momentum yang memang tidak diuntungkan, dan dari adanya reward yang akhirnya pun harus survive pada stage yang ke-9, tim yang sebelumnya berhasil mendapatkan posisi buayanya, mereka pun juga sudah harus survive, dan ini menjadi satu kesempatan ataupun peluang dari masing-masing tim yang masih survive, karena berbicara mereka bisa untuk mengejar poin ketertinggalan dari tim mereka dari sedikit poin yang sebelumnya mungkin begitu jauh. Akhirnya pun kita tahu Cuak juga akhirnya pun harus survive dia saja yang ke-8, 7 tim tersisa ya di sini, dan semangat untuk para survivor yang bertandingnya di sini. Maju Surya Chun ya di sini dari serang Blazer Aster Wowiling ya di sini, janganlah spion ya. Waduh, masih ada ya tim-tim yang seperti itu ataupun player-player yang seperti itu. Seharusnya kan 2024 no spion-spion, kita sportif untuk para survivor yang bertanding ya khususnya. Dan kita kembali lagi juga dengan adanya satu movement yang dilakukan sejak tim tersisa dengan 23 player masih survive, satu knockdown berhasil didapatkan, 8 poin eliminasi total juga sudah berhasil didapatkan oleh adanya dari 24 main power yang masih bertahan, dan Riot ID survive dia sejak yang ke-7 dimana 10 poin kill total didapatkan oleh keempat main power terakhir yang masih bertahan di sana. Oke, namun di sisi lain juga dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan dengan 4 poin eliminasi yang didapatkan oleh tim Riot itu sendiri, juga mereka mencoba untuk memberikan beberapa training tembakan di sana, namun zona pun sepertinya juga sudah mulai begitu sakit, karena berbicara ini ada zona 3 dan zona aman akan menyusut kembali ke area sisi dari adanya Bill itu sendiri, dihujani dengan beberapa training tembakan. Namun kita melihat di sisi lain akhirnya pun ada satu pop-up glowl yang dibuka oleh salah satu main power di sana, tertahan berada di satu momentum mencoba untuk menggulung medical kitnya terlebih dahulu.
memanfaatkan adanya satu sisi berempat, dan kita lihat dengan empat poin eliminasi total yang berhasil mereka maksimalkan, mereka masih mencoba untuk memanfaatkan adanya pertempuran yang juga sudah ditunggukan di sana. Empat poin eliminasi ini dapatkan empat player yang masih bertahan, dan kita lihat dari adanya tim RW dengan 9 poin eliminasinya juga sudah ada beberapa lemparan penggirinya dan coba untuk dimaksimalkan di sana, dihujani dengan beberapa surrounding tembakan, dan akankah bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka, karena berbicara dari segi posisi di mana Nyonya Muda ayatnya pun harus survive on DS yang keenam, namun pertempuran masih belum selesai dari adanya satu high ground ataupun grounding yang dimaksimalkan, akhirnya pun gagal. Yang sebelumnya finish destek yang kedua pun juga harus terwipot di destek yang kelima, menyisakan 4 tim yang masih bertahan untuk sejauh ini, dan kita tahu 13 poin eliminasi total didapatkan oleh tim RW dengan keempat player yang masih survive, akan bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka dengan satu inisiasi movement ataupun pergerakan yang akan mereka lakukan, yang dimana zonanya memang kita tahu berada di satu sisi ya, akankah bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka. Namun berbicara dari segi poin-poin eliminasi juga adanya dari satu tim tersebut, mereka juga sudah berhasil mengantongi adanya 13 poin eliminasi, 10 poin berhasil didapatkan, upaya fighting kembali sukses dilakukan oleh adanya satu tim, dan menyisakan adanya 16 poin yang masih terwajib. Sudah ada beberapa trending tembakan yang dilepaskan, menyisakan adanya ketiga main power terakhir masih bertahan di sana, dan sepertinya memang dari adanya beberapa tim yang tersisa, mereka harus melakukan pertempuran, dan mereka sudah sama-sama saling aware dengan adanya empat tim tersebut, karena melihat dari adanya pertempuran yang juga sudah terdengar di area sisi sebelah kiri, akan bakal menjadi satu keuntungan untuk tim mereka, karena kalau kita saksikan juga hadirnya dari tim Medom, satu kedok-kedok berhasil didapatkan, dari tim dua juga sudah tidak bisa kemana-mana lagi, posisinya pun ada salah satu main power yang juga sudah terturun, dan sangat disayangkan sekali di Reja pun akhirnya harus dijatuhkan, karena di set up sedemikian rupa yang memang menjadi suatu keuntungan untuk tim 6 dan berhasil mengamankan poin-poin eliminasinya, menyisakan satu-satu penyemen kuat terakhir masuk terbaik di sana, diujani dengan beberapa turang dan bahkan nanti kita bakal nampak Wipon Seriot Oke Wipon di aspek yang keempat menyusul dari tim yang lebih mantap kita lihatlah pan-pan kita lihat akhirnya pun sudah beberapa fighting tembakan yang dilakukan oleh salah satu main power kembali di sana, menyisakan adanya satu-satunya main power terakhir Mas Bertan dan tim Abibon akhirnya pun terwipot di aspek yang kedua, dan ini akan diri ada seorang hit dengan 8 elitasi di sana, congratulations Buya berhasil dapatkan oleh tim Riot mengerikan untuk round yang kedua. Tetap semangat untuk para tersesat, kita bakal sikat di match yang ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini, dan kita bakal break sejenak.
Oke, Survivors, kita terhubung kembali. Ini dia menjadi last match untuk malam hari ini. Dan ini menjadi momen di mana menjadi suatu penentuan untuk ke-13 tim yang bertanding kembali. Dan semoga memberikan perform yang maksimal di match yang terakhir, di mana kalau kita saksikan arah pesawat ini juga sedikit disuguhkan. Dari area Stone Rides akan berakhir ke area sisi Olenton di sana. Sedangkan Blue Zone, kita tahu berada di atas The Subs dan dihuni oleh adanya dua tim yang juga sudah harus bersinggungan. Mereka juga sudah sama-sama saling war di sana, Raing Binary dan Olenton. Begitupun juga Council menjadi satu notification dari adanya tim-tim yang melakukan landing. Sepertinya kosong di sana, tidak berpenghuni tentunya, dan kita bakal melihat terlebih dahulu adanya early fight yang akan terjadi di dua sisi yang berbeda, antara map atas yaitu Strange dan map bawah yaitu adanya di area Blue Zone yang tadi sempat dinotis yaitu tetap saya di sana. Dan kita melihat kembali lagi dengan adanya pertempuran terjadi training terlebih dahulu, dua pelayar dengan kendaraan dijatuhkan di sana, adanya satu knockdown yang berhasil didapatkan, akan kebakal di ending begitu saja. RKS50 menjadi satu senjata untuk melakukan ending double kill didapatkan oleh saudara MY. Namun sangat disayangkan sekali, di Reja justru harus dijatuhkan di sana. Konfirmasi begitu saja, menyisakan sendirian Ria Center harus survivor di aspek yang 13 menyusul orang lama yang harus survivor oleh tim Famous di sana. 2 poin eliminasi, 3 main power terakhir yang terpisah dan memanfaatkan adanya satu sisi pertempuran yang juga sudah harus terjadi di sana. Akhirnya pun Strains berhasil di-secure, Strains juga berhasil dikuasai oleh adanya satu tim dengan ketiga main power terakhir yang masih survive. Mereka mencoba untuk melakukan satu inisiasi movement kembali yang mereka maksimalkan, dan akhirnya pun mendapatkan satu momen untuk melakukan satu inisiasi fire reviving yang akan dilakukan oleh adanya beberapa main power yang masih bertahan di sini. Dan tentunya untuk para survivor yang baru saja bergabung, yang masih belum like, yang masih belum subscribe, ya boleh di like dulu, di subscribe terlebih dahulu. Adanya
yang sedang menayangkan event malam hari ini dari Stan Official itu sendiri, dari Wazi Youtube-nya, dan kita kembali lagi juga diminta satu-satunya main power terakhir mati berdan tertitakan Lone Survivor dan Riot Burako harus survivor di SCG yang ke-10 menyisakan 9 tim yang masih bertahan dan 3 poin eliminasi total didapatkan oleh ketiga main power terakhir yang masih survive. Beberapa resource juga sudah berhasil mereka maksimalkan di sana, memanfaatkan adanya satu titik yang akan bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka. Karena kalau kita saksikan kembali lagi ke arah pertempuran POV yang kita notice di sini dengan 3 poin yang lebih dari total yang berhasil mereka dapatkan, menyisakan adanya ketiga player yang masih survive. Mereka masih mencoba untuk lebih memanfaatkan adanya momentum dari area pertempuran yang juga sudah harus terjadi, berada di satu momentum di mana Stone Rex akan menjadi suatu tempat pilihan dari tim mereka untuk lebih bermain dengan tempo yang begitu maksimal di sana. Karena melihat juga dengan adanya beberapa pertempuran yang harus terjadi disuguhkan di area sisi lain, adanya dari tengah ini dengan satu final lebih dari pembuka yang berhasil didapatkan air gabut, mau tidak mau harus menotis adanya tembakan dari area sisi belakang yang mencoba untuk memberikan satu backstab untuk dirinya, akan bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka. Karena kalau kita melihat kembali lagi ke arah pertempuran yang terjadi, 9 tim dengan 30 player terakhir yang tersisa mangat Riot ya. Waduh, kita lihat napa nasib Riot Sia yang juga sudah bergabung di channel ini. Tetap semangat untuk para survivor yang bertanding untuk event malam hari ini, dan tentunya kita menyaksikan, kita memasuki di menit keempat, di sana sudah ada satu movement atau rotasi yang akan dilakukan kembali. Mereka mencoba untuk melakukan commit dan akan mengarah ke satu sisi, yaitu adanya di area confirmation itu sendiri di sana. Dan di sisi lain juga dengan adanya double factor yang sudah diamankan oleh seorang ABCD Ray, di sisi lain akankah memberikan ataupun membuka satu peluang yang akan bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka. Karena di sisi lain di area confirmation itu sendiri juga sudah dihuni oleh adanya satu tim, yaitu hadirnya dari tim 4 di sana. Dan sudah terdengar ada beberapa trending tembakan yang dilepaskan oleh salah satu main power, namun Riot Famous harus survive di SCG yang ke-9 menyisakan 8 tim yang tersisa. Beberapa trending tembakan juga disuguhkan oleh hadirnya dari tim lain di sana, membuat 4 player masih bertahan harus lebih aware lagi menggulung medical team-nya terlebih dahulu. Dan sudah ada beberapa trending tembakan dari seorang ABC Dogs yang kita tahu di satu Taikal yang diuntungkan sebelumnya coba untuk dimaksimalkan kembali, memberikan satu follow up kepada salah satu main powernya yang berada di area sisi depan, akan membuahkan hasil untuk mendapatkan poin-poin eliminasi yang akan berhasil mereka dapatkan, atau mereka justru akan terwipe oleh hadirnya dari tim 4 yang memang kalau berbicara dari segi grounding mereka juga sangat diuntungkan berada di area sisi atas dengan mendapatkan vision yang begitu luas, informasi yang begitu penting untuk mereka berikan. Namun kita tidak tahu adanya strategi ataupun counterplay yang akan dilakukan oleh kedua main power ataupun 4 player pasti bertahan. 4 poin eliminasi juga sudah berhasil mereka dapatkan, ada satu hukuman yang akan dilakukan dengan begitu agresif, begitu signifikan mereka lakukan untuk melakukan hukuman karya di depan di sana, mencoba untuk melakukan satu inisiasi pengejaran, dan mereka tidak mencoba untuk lebih bertahan kembali, justru memberikan satu inisiasi pressure yang akan dilakukan oleh keempat player yang mati survive dan berada di momen yang akan bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka. IZ dengan 2 poin eliminasi total yang didapatkan, mereka bertahan dengan keempat player masih survive. Beberapa trending tembakan juga sudah harus disuguhkan oleh keempat player masih survive di sana, akan bakal membuahkan hasil untuk mendapatkan poin-poin eliminasi yang akan berhasil mereka dapatkan di round yang ketiga. Cara berbicara dari banyaknya tim-tim yang bermain untuk malam hari ini, tentunya dari tim-tim yang masih survive juga harus berpikiran bahwasannya ini laga terakhir, ini adalah match yang terakhir dari adanya scrim internal untuk Will Riot itu sendiri. Itu menjadi suatu inisiasi mereka lebih matang lagi, belajar dari banyaknya kesalahan di match yang pertama dan match yang kedua Purgatory sebelumnya, dan bisa untuk mendapatkan adanya poin-poin yang begitu maksimal, atau justru tim yang sebelumnya berhasil mendapatkan Will Riot Roar ataupun dari adanya bisa untuk konsisten mendapatkan 2 kali buya, atau mereka bakal terwipe kembali di mana pertempuran kembali harus disuguhkan dari tim IZ hanya menyisakan adanya kedua
manpower terakhir yang masih bertahan, dan kita melihat mereka masih lebih aware lagi. Mereka mencoba untuk lebih bermain dengan tempo yang begitu maksimal. Pertempuran di sisi lain juga harus disuguhkan oleh adanya beberapa tim yang sedang melakukan pertempuran. Tetapi kalau berbicara dari adanya pertempuran yang harus disuguhkan, di sini akhirnya pun dari tim gagal. Setelah mereka finish di match yang pertama di stack 2, match yang kedua ada di stack 5, match yang ketiga ada di stack 8, mereka sepertinya harus menurun dari segi perform tim mereka. Namun pertempuran di sisi lain juga adanya dari tim FB yang sudah mengantongi adanya 10 point kill, bertahan berada di satu sisi Ravinary menjadi tempat untuk mereka bertahan di sana, dan melihat kembali lagi adanya satu tim yang berada di sisi bawah di sana, di mana sudah ada satu inisiasi upaya ras yang dilakukan satu knockdown berhasil didapatkan oleh seorang Gisel aja. Pertempuran masih belum usai, sangat disayangkan sekali salah satu manpower juga sudah rusak juling, namun masih ada satu inisiasi upaya revive yang didapatkan. 12 poin eliminasi total juga sudah berhasil mereka amankan di round yang ketiga. Namun mereka mencoba untuk lebih bermain objektif, mereka lebih aware lagi dengan adanya beberapa tim yang mungkin baru saja di revive turun ke satu posisi yang sudah diamankan oleh tim mereka menjadi satu tempat yang memang begitu aman untuk timnya di sana. Dan akhirnya pun kalau kita saksikan 7 tim dengan 24 player pasti survive di sana. Beberapa poin eliminasi didapatkan, 22 player pasti survive, akan ke tim Wipon akan didapatkan oleh adanya satu tim dengan adanya tim Riot Jocks yang akhirnya pun terwipot di stack yang ketujuh, menyisakan 6 tim dengan 20 player yang mati survive. Mereka mencoba untuk melakukan satu inisiasi pergerakan yang dilakukan, dan masih banyak tim-tim yang bertahan berada di luar dari adanya satu circle zone di sana. Dan akankah bakal memaksimalkan adanya momentum dari area pertempuran yang mereka lakukan, karena berbicara juga dengan 12 poin eliminasi total yang didapatkan. Akhirnya pun mereka menotis akhirnya dari tim lain, yaitu dari tim 8 yang akan dirat begitu saja memberikan satu inisiasi upaya rasa ataupun pressure yang akan dilakukan. Serta posisi dimaksimalkan oleh salah satu manpower, mengirimkan satu player karya di depan menghujani beberapa training dan bahkan membuatkan hasil untuk mendapatkan satu knockdown yang berhasil didapatkan kembali di sana. Namun pertempuran masih belum mendapatkan satu tim wipeout-nya di sana, karena kita tahu dengan adanya 6 tim yang masih bertahan, zona pun yang juga masih begitu luas. Kita lihat di sini kita berada di menit ke-10, tentunya menjadi satu notification untuk mereka akankah membeli satu hit list, dan benar saja agar lebih cepat ya, untuk mereka melakukan eksekusi untuk lebih bermain dengan maksimal kembali mendapatkan poin-poin kill yang begitu banyak, karena bertepatan dengan adanya zona juga yang sudah menyusut di zona 3 untuk saat ini ya. Di sisi lain juga dari adanya Riot ID harus di wipe out di stage yang ke-6, menyisakan 5 tim dengan 17 player yang masih bertahan di sana, memanfaatkan adanya grounding ataupun patahan yang coba untuk dimaksimalkan oleh seorang Predator Wind di sana. Dan sudah ada beberapa ancaman tembakan demi tembakan di commit ke area di depan. Namun kita tahu dengan adanya Imelora yang digunakan oleh salah satu manpower akan bakal menjadi suatu keuntungan untuk dirinya. Oh tidak, nampaknya dirinya pun harus dijatuhkan di sana. Namun masih ada satu inisiasi upaya revive yang dilakukan, dan sepertinya akan ada upaya rasa dilakukan, masih bisa tercounter. ABCD harus terwipe out di stage yang kelima. 3 tim, 3 player tersisa, 4 tim yang masih bertahan. Sudah ada satu inisiasi upaya ras yang akan kembali disuguhkan dengan adanya pertempuran juga sudah harus terjadi begitu chaos. Bahkan bahkan satu problem berhasil didapatkan di sana, dihujani dengan beberapa training tembakan dan capture berada di satu player yaitu seorang Geoboy. Seakan bakal menjadi suatu keuntungan untuk dirinya mencoba untuk mendapatkan inisiasi pengejaran yang dilakukan, dan One kill akan didapatkan oleh seorang Killbot di sana. Akhirnya pun poin-poin kill kembali berhasil mereka maksimalkan di round yang ketiga, mendominasi banget pertempuran yang terjadi. 19 poin eliminasi total didapatkan oleh keempat player yang mati survive, mencoba untuk naik ke satu sisi di area atas, dan ada beberapa manpower yang masih bertahan di sana. Nanti tadinya player juga berhasil dijatuhkan di area atas dan masih menambah poin-poinnya lebih tingginya dari di Wanko. Menyisakan ketiga player terakhir masih terbaik dan tidak bisa kemana-mana lagi, dan akhirnya di satu sisi dirinya pun menjadi korban
Satu poin eliminasi kembali berhasil mereka maksimalkan, menyisakan adanya 4 player mati bertahan di sana. Mereka masih utuh, mereka masih full team. 21 poin eliminasi didapatkan oleh keempat player yang masih bertahan di sana. 22 poin kill didapatkan, begitu nyayur, begitu waduh gacor untuk keempat player mati. Survivor-nya pun Rio Tauke harus survive. Dia stack yang keempat, menyisakan 7 player yang masih survive di sana. Dan kita tahu pertempuran justru sudah harus disuguhkan terlebih dahulu. Begitu dini melakukan pertempuran, yang akhirnya pun dari tim Warbot harus survive. Di aspek yang ketiga, menyisakan 2 tim yang masih survive, dan Nyonya Muda pun harus di wipe. Di aspek yang kedua, di mana mereka harus gagal buaya dan congratulations, di mana Joe Boy menjadi tanding TV dengan 11 poin eliminasi. Dan congratulations, buaya berhasil didapatkan oleh tim Riot Raur. Dan lagi-lagi dua kali buya mereka maksimalkan dengan total poin eliminasi di match yang terakhir, yaitu ada 25 poin gil. Begitu mengerikan tentunya untuk satu tim perform di event malam hari ini. Namun tetap semangat untuk para survivor. Itu dia 3 match yang sudah disuguhkan di channel live streaming Isan Official. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara like, share, and subscribe terlebih dahulu. Jika harus ada salah kata Bang Den selaku sorkester di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada beberapa komentar ataupun banyaknya komentar yang masih belum dibacakan juga, Bang Den mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Bang Den pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam buya untuk para survivor.